Dim. Ayo, Pak. Tutup, ayo. Masih bersama Honda Freed dan para pemiliknya di jalan ekstrim Tawangmangu, Pelausan. Di antara kabut-kabut, bicara wisata di Tawangmangu, banyak sekali pilihan. Untuk air terjun saja tidak hanya Grojogan Sewu. Setidaknya ada air terjun yang bernama Pringgondani. Oleh masyarakat sekitar, air terjun Pringgondani dianggap air terjun yang sakral. Meskipun demikian, pemandangan alam di sekitarnya begitu memukau. Pelan-pelan dulu ya, tunggu Om Anang line up juga ya. Selain udara yang sangat segar dan sejuk, juga pas untuk melepas penat. Air terjun ini tingginya mencapai 100 meter sehingga lebih tinggi dari air terjun Grojogan Sewu. Air terjun Pringgondani berlokasi di Desa Blumbang. Kalau dari Terminal Tawangmangu, jaraknya sekitar 4 km. Dari sini kita masih harus berjalan kaki 1-2 km. Untuk mencapai titik air terjun berada. Air terjun lainnya adalah air terjun Jurang Sundo. Bisa dibilang destinasi wisata ini berada di lokasi yang jarang dikunjungi karena masih tersembunyi. Air terjun Jurang Sundo hanya memiliki ketinggian 9 meter. Memang tidak terlalu tinggi bila dibandingkan air terjun lainnya. Bagus dulu, sambil nunggu Om Anang merapat ya, lebih dari kami foto. Aku pengen menunggu dia, Kak. Nomor satu. Namun demikian, debit air yang cukup tinggi atau deras menjadi daya tarik tersendiri.
jaraknya kurang lebih 300 meter dari terminal Tawangmangu. Ada juga air terjun Jumok. Air terjun Jumok pernah disebut sebagai surga yang pernah hilang. Pasalnya, sebelum dibuka secara resmi pada tahun 2014, air terjun Jumok hanya berupa curug biasa yang tertutup lebatnya semak belukar. Oke, land up. Sudah land up, bisa ditambah, gitu ya? Oke, Om Anang sudah di belakang SW, monggo Om Anang kalau mau nyelip satu-satu anggotanya di depan, kopi. Di jalan ya, RC-nya kita, RC baru. Oke. Kemudian RC. Meskipun tingginya hanya sekitar 30 meter, dengan debit air yang tidak terlalu deras, namun tidak terlalu kering saat musim kemarau, sehingga banyak pengunjung yang datang berenang, berendam, atau berfoto di sini. Kita akan sampai di lokasi The Lawu Park.